right, all right, all right. Okay, okay, okay. Selamat datang di Omah Suara, channel yang akan membahas tentang audio mobil tepat guna, tepat dana, tepat harga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah referensi bagi Anda yang sedang mencari head unit Android dengan spesifikasi yang tinggi, performa yang bagus, tetapi dengan harga yang masih terjangkau. Bagi Anda yang sedang mencari head unit seperti itu, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi Anda yang menyukai video ini. Di dalam kemasan Android Katana Pro seri ini, Anda akan mendapatkan manual book, bracket, kabel set, dan tentunya head unit. Kami juga membeli satu paket DVR atau dashcam plus kamera parkir jenis AHD merek Katana. DVR dan kamera ini dijual secara terpisah dari head unit. Sebelum kita menguji performa dari head unit Android ini, kita cek dulu spesifikasi dari head unit Android Katana Pro seri. Ketika kami mencoba head unit ini, kami mendapatkan impresi performa multitasking yang sangat powerful. Aplikasi-aplikasi yang kami buka berjalan dengan smooth dan tidak lemot. Anda bisa melihat perbedaan kecepatan antara Android Katana Pro seri dengan Android merek lain yang memiliki spesifikasi RAM yang sama. Kualitas audio di dalam mobil Anda akan menjadi lebih baik karena head unit ini sudah dibekali dengan Digital Signal Processor atau DSP dengan 32 band equalizer, time alignment, dan bermacam-macam preset audio.
gambar dan video yang dihasilkan terlihat sangat smooth, tajam, dan detail. Pada head unit ini, Anda juga bisa menikmati video YouTube dalam kualitas 4K. Buka musik. Naikkan volume. Naikkan volume. DVR ini mampu merekam setiap kejadian di depan kamera dengan gambar yang bagus dan bisa disimpan secara kontinu di dalam memori sebesar 32 GB. Dengan adanya CCTV mobil ini, perjalanan Anda akan terasa lebih aman dan nyaman. Android ini juga sudah dibekali menu wireless CarPlay untuk iOS dan Android. Pengoperasiannya pun juga cepat dan mudah. Anda tinggal membuka aplikasi Z-Link dan menghubungkan Bluetooth antara smartphone Anda dengan head unit. Untuk mendukung kinerja dari head unit ini, head unit ini juga sudah dibekali dengan kipas pendingin pintar yang akan bekerja secara otomatis. Untuk masalah harga, kami cukup terkejut bahwa dengan harga 2,4 juta, kami mendapatkan pengalaman impresi performa seperti head unit yang mempunyai kisaran harga 3-5 jutaan. Spesifikasi dan performa dari head unit Katana Pro seri ini mengingatkan kami pada sebuah head unit Android seharga 5 jutaan yang sempat kami review beberapa bulan yang lalu. Dengan performa dan kecepatan serta fitur yang sama, Android Katana ini mempunyai harga yang jauh lebih rendah daripada produk Android tersebut. Untuk itu, kami menyimpulkan bahwa Android Katana ini layak mendapatkan predikat sebagai Best Choice Android tahun 2023. Nah, demikian review dari kami. Dari video ini Anda bisa melihat kecepatan dan performa dari Android Katana Pro seri versi RAM 2GB. Anda bisa membayangkan kalau RAM-nya 4 seperti apa? Bagi Anda yang tertarik dan berminat untuk membeli produk ini, link pembelian akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang ada pertanyaan seputar Android ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kami tidak di-endorse oleh produk Katana Pro seri ini, tetapi kami ingin bahwa supaya konsumen-konsumen yang ada bisa mendapatkan produk-produk yang sesuai kualitasnya, sesuai performanya, dan tentunya sesuai harganya. Demikian review dari kami, sampai jumpa di video-video kami berikutnya yang akan mengulas tentang produk-produk recommended dan referensi dari audio mobil. Terima kasih.